Halo, kali ini saya mau buat tutorial bagaimana cara ganti harddisk PS3. Saya pakai PS3 Slim, OFW seri 3. Ini untuk semua jenis PS3 sama saja cara cara pasang harddisknya. Jadi kalau teman-teman merasa harddisknya udah rusak atau mau diganti harddisk kapasitas lebih besar atau lebih kecil, caranya sama. Pertama yang kita lakukan, kita buka dulu tempat harddisknya. Tempat harddisknya adanya di sini. Nah, kita buka salah satu nih. Ini ada baut ini. Satu baut. Buka pakai obeng pas nih. Terus lalu kita buka tempat harddisk. Nah, itu bracket harddisk sudah kelihatan, tarik aja. Tarik. Nah, ini harddisknya nih. Harddisknya ada 160 GB. Ini mau diubah jadi 320 GB. Oh, ini enggak ada bautnya, biasanya ada bautnya. Nah, ini harddisk yang kita mau pakai. Ya, 20 GB. Jadi harddisknya perlu diformat dulu di laptop atau di komputer dengan FAT32, atau nggak usah diformat, nanti dia otomatis minta format di PS-nya. Udah terformat otomatis. Terserah teman-teman maunya gimana. Boleh diformat dulu boleh enggak. Kalau saya tidak saya format karena biar mempercepat pekerjaan. Karena akan diulang lagi diformat di PS3-nya. Oke, kita masukkan lagi. Kita tutup. Kita baut lagi. Kita nyalakan PS-nya. Bagaimana tampilannya? Yang kuat. Nah, tampilannya seperti ini nih. Connect the controller. Ini colokan sticknya ya. Kita colok dulu sticknya. Ini sticknya kita colok. Colok ya. Nah, keluar, kalau udah dicolok keluar tampilan ini. Suruh kita tekan start dan select bersamaan. Tekan start dan select bersamaan. Tekan start dan select bersamaan.
Oh, tadi sebelum itu dia minta software di 482. Nah, 482 tadi software sebelumnya adalah 482 atau di atasnya. Jadi karena ini AWV, kita download software, saya pakai 482. Ini bisa kita download 482 atau di atasnya 483 atau 484 bisa. Oke, kita cari dulu flash disk-nya. Kita cari dulu flash disk-nya. Sebentar, tadi flash disk-nya kita taruh di ini flash disk-nya. Ada flash disk. Ada flash disk. Ini saya udah download 482. Kita colok di slot kanan. Nah, colok di slot kanan karena minta 482. Minta 482, kita colok flash disk-nya di sebelah kanan. Ya, stick-nya sebelah kiri. Nah, itu minta start dan select. Nah, kita tekan start dan select. Nah, ini minta ini lagi. Tekan start dan select 5 menit. Lah 5 menit, 5 detik maksudnya. Tekan select bersamaan. Nah. Tinggal kita tunggu. Ini minta format.
Kita tinggal tunggu format sampai selesai. Lalu tekan tombol home pada stick. Nah, ini dia mulai update atau mengisi software 482. Arahkan ke kanan, ke bawah, setujui, accept, oke, tekan bulat, enter, setuju. Ini lagi sedang install.
Oke. Ini sudah terinstall, kita tinggal setting bahasanya. Saya pilih yang sudah ada, tinggal ke kanan. Boleh apa aja Hong Kong. Kanan saja, enter. Cancel. Enter. Nah, ya sudah bisa masuk PS3. Sekarang kita lihat sistemnya. Apa sudah benar 482? Oke, sudah terinstall 482 OEV dengan harddisk 320 GB. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Nanti ya, coba dibuatkan tutorial berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment.